Tadi saat dipukul kamu marahi mereka? Kalau tidak, apa yang kamu rasakan dari kepahitan itu? Menjadi ajaran kita untuk ke depan. Kenapa itu menjadi sebuah ajaran yang harus dipegang untuk ke depan? Padahal ini pahit yang membuat hati kamu hancur dan sakit. Apakah kamu diterima di bumi dengan selengkap? Saya mohon supaya adik-adik sekalian duduk. Adik-adik baru, duduk. Semua tunduk kepala. Kita akan mengenang sejenak apa yang kita alami mulai dari kemarin, apa yang kita rasakan, apa yang kakak-kakak perlakukan terhadap kita. Kita merenung kembali, karena kita dipukul, kita diolok, kita dicaci maki, ditegur sampai ditendang. Rasanya hati kita hancur. Ini kenyataan yang kita rasakan kemarin hari ini. Andaikan kalau saya bersampingan ibu saya, andaikan saya duduk berdampingan dengan bapak saya, pasti saya dimanja. Kalau andaikan saya di samping kakak saya, andaikan saya di samping adik saya, pasti saya membangun keakraban dengan baik. Namun dua hari yang sedang berlanjut ini, saya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Disakiti, diolok, dimarahi, dipukul, sampai air mata saya pun keluar. Saya mohon supaya inilah kondisi yang kita akan hadapi. Saya diutus pergi oleh orang tua dari kampung ke Jayapura. Namun di Jayapura kakak saya, tapi dia bisa membuat hati saya hancur. Sampai saya dipukul, sampai saya diolok, sampai saya dimaki. Itulah kondisi yang kita akan hadapi. Masih tunduk kepala. Kita merenung kembali apa yang kita rasakan selama ini ketika tiba di Jayapura. Thank you.
Akhir dari perkenalan ini akan membawa sebuah dampak yang bermakna.